konten gue mah gitu. Halo, hari ini aku mau vaksin. Disuruh vaksin karena udah sepik. Sebagai ibu menyusui agak ragu-ragu nih. Tapi di mana ya? Bentar ya, guys. 3. Ini bidannya yang cantik. Lihat konten lumayan lah. Yang melayani saya isi formulir. Tadi rame banget dan sekarang dipensi dulu. Di sini ya. Suhu dulu ya. 36,8 ya. 36,8. Sisa-sisa. Kiri apa kanan ya? Boleh kiri kanan juga. Tensi-tensian. Akhirnya vaksin juga, dari tadi kejar-kejaran, rame banget. Tadi kesini jam berapa emang? Pagi jam 11, habis itu jam 1 balik lagi. Tetap ramai. Saya deg-degan soalnya, saya agak ini. Normal ya Bu ya, 100/70. Iya, tapi saya deg-degan. Wajar, lagi curhat, deg-degan katanya. Ini vaksin ibu lagi curhat, iya. Ibu lagi curhat. Ibu punya riwayat alergi? Tidak. Sesak? Tidak. Punya penyakit autoimun? Apa itu? Lupus? Oh, belum. Jangan. Jangan. Ada pengobatan untuk gangguan pembekuan darah? Apa? Pengobatan gangguan pembekuan darah? Belum pernah. Janganlah. Pengobatan imun? Belum pernah. Jantung? Jangan. Jantung enggak? Penyakit jantung, asma? Enggak ada. Enggak ada ya. Pernah COVID sebelumnya? Enggak ada. Belum. Jangan. Ya Tuhan jauhkan, jangan. Oke. Lanjut ya, Bu ya. Iya. Ini vaksinnya Pfizer ya, Bu ya. Ibu, Pfizer. Ini Pfizer. Sip, di samping ya. Iya. Oke. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Lagi vaksin deg-degan. Enggak apa-apa nih lagi deg-degan begini. Santai aja. Santai ya. Iya. Kan belum pernah ketemu bidan wah ini ya. Iya. Udah. Ibu, udah. Oh, udah ya. Ya ampun. Baru ambil video. Udah disuntik. Udah diisi. Udah. Enggak apa-apa kan ini ya? Udah ya. Ah, syukurlah. Akhirnya saya vaksin juga. Dari tadi jam 11 saya datang, jam 1 saya datang, rame. Ibu di mana? Di Rajak. Oh, jauh juga. Iya. Di depan sini kan, di samping masjid itu. Oh, iya. Udah. Ya ampun. Udah akhirnya.